Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabat, kali ini kita dapat informasi dari guru saya, Guru Syafaat, bahwa di sini sering banyak yang minta-minta uang di sini, Kang, ya? Iya. Minta-minta uang, malak-malakin para pedagang-pedagang di sini, Kang, ya? Iya. Iya, mintanya nggak tanggung-tanggung ya, Kang? 500.000 mintanya, Kang, ya? Masya Allah, gimana Kang ya, jualan kalau kadang lagi sepi gimana Kang ya, kita jualan nyari keringet sampai ke bol-bol ya Kang, dia minta uang 500.000. aduh, ibu pisang bu, mau bu, ya, emang banyak di sini bu ya, sering-sering ngelakin gitu ya bu, iya, nah, makanya saya di sini diutus guru saya untuk membasmi preman-preman yang memiliki keilmuan, nah, mentang-mentang dia memiliki keilmuan hitam nih. Ya, dia kuat, merasa jago, merasa dirinya kebal senjata. Minta-minta uang, minta-minta aja, kasihan Akang ini nih, yang jual-jualan begini. Untung yang gak seberapa, dimintanya banyak. Itu orang-orang yang malas untuk bekerja, Kang, ya? Iya. Ya. Harusnya dia nyari duit juga. Iya, harusnya bekerja. Di sini mah bekerja apa aja lah aku, Kang, ya? Iya. Iya. Mau kerja, nah. Iya, sekarang nyari-nyari aqua-aqua bekas lah aku dijual halal lagi Kang ya, iya, jual-jual apa air mineral gitu, air-air putih laku, apa sih yang gak laku kan begitu, ini minta-minta uang yang penting ada kemauan, betul ibu, penting ada kemauan, itu dia nomor satu, banyak jalan menuju Roma kan begitu kalau kata Bung Roma ya bu ya, iya, aduh. Aduh, ini ada orang baru juga di sini nih. Iya bang, saya baru ngopi nih bang, mau ngopi ya bang? Ah, hah? Mau ngopi apa mau gorengan nih bang? Ada nih banyak nih. Boleh juga sih. Iya, ngopi. Wah, ini ada orang baru nih, kapan datang ini? Baru bang, baru saya ini baru mau ngopi tuh, ini baru mesen sama Kang ya pisang nih tuh. Mau pisang bang? Wah, pisang nggak mau dah. Oh, nggak mau. Kopi, mau kopi? Kopi, kalau kopi boleh dah. Iya. Boleh, Kang. Nah, bikin kopi apa? Hitam apa-apa? Boleh, kopi hitam boleh. Kopi luwak apa-apa? Nah, luwak juga nggak apa-apa. Kopi luwak, Kang. Nah, iya. Sekarang bikin? Ya, nanti kali ya, Bangnya. Ntar ya. Pagi. Ngopi. Ya, sekarang ya. Apa-apa? Ntar mau bikin kopinya? Ya, sekarang nggak apa-apa. Sekarang nggak apa-apa. Udah bikinin, Kang. Seduin aja, seduin. Ngomong-ngomong yang parkir mobil di situ siapa itu? Ya mobil saya itu pak di situ. Nah, itu jangan parkir sembarangan, ini wilayah saya ini. Oh nggak boleh parkir sembarangan? Gak boleh. Saya sebentar doang pak. Ini mau ngopi sebentar. Saya dari jauh istirahat di sini sebentar. Mau ngopi, mau makan pisang nih. Pisang goreng masih hangat ini. Pokoknya harus ngasih jatah 500 itu. 500 apa nih perak? 500.000. Oh 500.000 kalau 500 perak kang. 500 perak ada nih pak. Waduh. Kalau 500.000 nggak ada saya. Jangan sembarangan, ini saya yang megang. Bapak yang megang? Iya. Berarti sini kekuasaan Bapak? Iya. Ini saya kan parkir sebentar doang, Pak. Masa 500 ribu? Gak bisa, harus bayar 500 ribu. Kalau 5 ribu saya ada. Wah, gak bisa. Tetap harus 500. Harus 500. Hmm. Bapak berarti setiap orang parkir di sini, itu mintanya 500? Iya. Wah, kaya dong Bapak kalau satu mobil mintanya 500. Iya, 5 ribu buat apaan? Untuk saya gak berlaku itu. 5 ribu gak berlaku? Iya. Udah tuh pak, kopi aja nih tuh, udah saya seduin kopi nih, gorengan ada tuh. Kenapa minta 500? Nah, saya cuma sebentar itu. Ya bisa. Duduk dulu bapak, duduk situ, duduk dulu pak. Harus bayar itu 500. Harus 500.000 gitu. Hmm. Ini wilayah saya masalahnya ya. Saya cuma sebentar, saya dari jauh, istirahat, mau ngopi, mau makan gorengan. Nggak lama, masa 500.000? Bu, gimana bu? Entah 500.000 bu. Waduh. Kasih nggak bu 500.000? Di mana itu kan paling kagak goceng, parkiran itu goceng ya bu ya. Iya goceng 500.000. Abang kalau mau duit ya kerja bang, bukan begini caranya bang minta-minta duit. Iya paling gede ceban bener tuh. Bisa tanya sama orang-orang sini. Hmm. Kalau parkir bayar sama saya 500.000. Semua yang parkir di situ iya. Bayar sama bang 500. Nah. Aduh, punan-punan dah. Nyari duit zaman sekarang, ibu susahnya setengah mati. Ini minta duit 500.000.
Aduh, itu salah bang, begitu. Itu namanya aja pemerasan. Bang aja sama aja itu pemalakan gitu. Nggak boleh. Saya tahu abang ini memiliki keilmuan. Saya tahu ini abang memiliki ilmu hitam. Abang kuat, makanya abang berani minta-minta begini. Makanya saya di sini sengaja mancing abang ini biar abang ini keluar gitu. Saya mau tahu siapa ini orang yang sering minta-minta di sini. Karena banyak ini laporan dari ini saya pasien, banyak laporan katanya di sini banyak yang minta uang parkiran dan warung-warung di sini. Dan tadi Akang juga bilang tuh, abang ini udah sering mintain di sini. Siapa di sini yang berani sama saya? Iya, memang gak ada yang berani sama abang. Tapi ya, toh caranya jangan seperti itu loh bang. Abang kerja, bapak masih muda, masih gagah, masih kuat. Kerja, cari yang halal, cari yang berkah. Apaan minta-mintain begitu? Ini udah kerjaan saya seperti ini. Oh itu kerjaan, ya, kerjaan toh cari yang halal bang. Banyak yang halal. Abang bisa jual air putih di sini, bisa nyari-nyari rongsokan, kan bisa dijual itu lebih halal. Nah, itu berkah. Kan dapat duitnya kalau begitu. Oh, begitu. Iya. Sekarang pengeluaran tuh sendiri. Iya. Barang kalau saya enggak mau, abang mau ngancurin mobil saya? Saya hancurin sama saya kalau enggak kasih. Saya enggak bakalan kasih. Saya kasih ini semuanya tahu saya. Harus ngasih 500.000. Berarti abang kalau saya nggak ngasih mobil saya mau dihancurin sama abang? Betul. Oh gitu? Harus ngasih itu. Astagfirullahaladzim. Gimana ini ya? Oke bang, ini ya. Kalau memang kita buat perjanjian dulu. Kalau memang abang bisa mengalahkan saya akan kasih duit 500.000. Bahkan saya kasih lebih 1 juta biarin. Tapi kalau abang yang kalah, di sini abang tobat. Tobat. Sadar dan jangan melakukan pemalakan-pemalakan dan meminta uang seperti ini. Oke? Okay? Kita buat perjanjian ya. Nguji seperti itu boleh. Iya. Hmm? Boleh ya? Boleh kalau memang mau nguji ilmu, boleh. Iya, saya tahu nih saya deteksi abang ini memang memiliki ilmu hitam. Iya, pokoknya kita sudah ya, perjanjian seperti itu. Yang kalah harus mengikuti siapa yang menang. Oke? Okay? Boleh. Oh iya. Ibu tenang, Bu. Ibu Akang udah saya pagerin nih, Kang. Enggak bakalan kena ilmu dari dia nih, Kang. Tapi jangan sampai pada rusak ini nanti ya. Ribut di sini. Tenang, Kang. Tenang. Udah saya bentengin ini, udah saya pagerin, Kang. Enggak bakalan tembus. Pada loncat. Iya. Tangan siapa ini? Iya, tenang. Kalau ini tinggal kasih abang ini aja. Karena memang dia yang rusuh nih, Pak. Karena memang dia yang buat ulah ini. Saya lagi ngopi santai dimintain duit. Parkir. Iya, biarin, Kang. Biarin. Tenang aja. Udah saya bentengin, Kang. Udah enggak bakalan tembus. Ayo, kalau memang abang memiliki keilmuan hitam, silakan. Kita tanding di sini. Ayo, boleh. Kita tarung di sini. Yap. Hup. Mana ini saya? Kamu kita. Kena. Gimana nih, Bu? Tenang, Kang. Akang udah saya perisai, Kang. Gak bakalan kena, Kang. Tenang. Ibu tenang, Bu. Gak bakalan kena, Bu. Hebat juga, Bang. Ilmu lu, Bang. Mau coba lagi? Boleh. Silakan, Bang. Ayo. Kita bertarung lagi di sini. Astagfirullah. Allah. Hebat juga bang. Ternyata abang memang memiliki ilmu. Ayo, kita lanjut lagi. Bukan, ya. Robot saya gimana ini? Tenang, Kang. Udah saya pagerin ini, Kang. Kita nggak enak di sini. Di sini, Akang sedang dagang. Yuk, kita sebentar ke situ.
Ayo. Ya. Boleh. Iya, tenang, Kang. Iya, yang agak luas. Ayo, silakan dia ke sini. Sini, Kang. Ayo, silakan. Saya tahu akan memiliki keilmuan. Ayo. Ingat perjanjian kita, yang kalah harus mengikuti yang menang. Ya. Kalau saya kalah, kamu saya kasih duit 500.000. Ya. Tapi kalau saya menang, kamu harus taubat. Ya. Boleh, boleh. Oke. Gimana? Hah? Sudah rasakan? Hah? Boleh juga nih. Iya. Ayo, kita tanding lagi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaku. Kaku, 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 kaku. Hop. Kaku ya. Gimana? Hah? Gimana? Gimana? Nyerah enggak? Ampun enggak? Ini udah kaku nih abang nih. Iya. Iya. Hah? Iya. Nyerah ya? Iya. Dengan perjanjian kita tadi. Ya, abang harus taubat. Ya. Sadar ya. Ya. Kembali ke jalan yang benar. Siap. Ini saya cabutin ilmunya nih. Allahu. Allahu Akbar. Dah. Dah, udah kosong. Hah? Udah kosong. Ya. Udah ya, Bang ya? Bang udah sadar. Harus insaf, harus tobat, tinggalin tempat ini. Ya. Jangan sampai abang ada di sini lagi, ya. Iya. Jadi kita ngopi dulu. Abang kan lapar nih, belum makan. Ayo. Kita ngopi dulu. Kita makan pisang dulu, Bang. Kan lebih enak kalau gini. Ya. Ayo. Kita makan pisang, kita ngopi. Abang ngopinya apa? Kopi luwak. Luwak. Oh, gitu luwak ya. Udah jangan yang hitam ya. Jangan hitam. Ya. Ya, kita kopi luwak aja. Ayo. Silakan Abang duduk. Nah. Tuh, kopinya diminum. Ya, kan enak kalau begini. Ayo di sinilah, apa? Nah, ayo di sini. Nah, ini rokoknya. Ya, minum dulu. Udah sadar ya, Pak ya? Iya, iya. Sadar, Kang. Alhamdulillah, Kang. Dia udah sadar. Dia udah taubat. Dia nggak bakalan nanti di sini minta-minta lagi, Kang. Iya. Iya, dia nggak bakalan dia, Kang. Nggak bakalan dia minta-minta ke sini lagi. Abangnya udah taubat ya, Bang ya? Taubat, dan insaf. Kerjaan amin. Baik. Oh, dengerin, kasih ujangan, Kang, kasih ujangan bapaknya, Kang. Mudah-mudahan. Amin. Apa aja yang penting halal. Iya. Cari duit buat keluarga. Amin. Apa aja lah. Iya, yang penting halal ya, banyak, Kang ya. Iya, banyak cara jalan betul, usaha. Betul, masyaallah. Pak ya, denger ya, Pak ya? Iya, iya. Udah, apa menafkahi anak istri dengan cara yang halal. Iya. Coba Ibu kasih omongan, Bu, bapaknya, Bu, biar bapaknya ini sadar, Bu. Ngomong, Bu. Iya, nggak apa-apa, apa aja Bu omongin Bu, ayo, ya, udah Ibu. Cari kerjaan yang benar. Tuh, yang benar tuh Bang, iya. Kata Ibu, cari yang halal yang berkah Bang ya. Iya. Udah ngopi dulu Bang, ngopi. Jangan sambil malak-malakin orang. Tuh, jangan malak-malakin orang Bang. Iyalah, iya. Kita ngerja cari sampai keringat keluar ya Pak ya, dari pala sampai ke. Pagi, iya. Ketemu pagi lagi. Uh-uh. Abang begitu, palakin, Bang ya. Tinggalin ya, oke? Okay. Ya, siap. Ya, jadi aku ngopi dulu abang ya. Iya. Ya. Oke, nanti saya kalau kemari lagi, abang masih di sini dan masih melakukan pemalakan, nanti abang saya habisin ya. Iya. Udah, abang udah sadar, udah taubat, udah tinggalin. Jangan di sini lagi bang ya. Iya. Oke, okay, siap. Oke, okay, sahabat, alhamdulillah udah taubat, sudah kita taubatkan, remannya, jadi tidak akan bakal kembali ke sini lagi. Oke, okay, sahabat ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.